Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, alhamdulillah setelah kurang lebih 3 hari kami berada di Singkep ini dalam agenda safari dakwah. Hari ini insya Allah kita akan kembali ke Batam. Sekarang ini kita berada di pelabuhan Jagoh, Singkep. Kita menaiki kapal lintas Kepri Jagoh Batam. Ini barangkali kapal yang akan membawa kita. Ya betul, lintas Kepri. Beginilah situasi di pelabuhan Jagoh, sahabat. Ini para penumpang, ada yang ke Tanjung Pinang, ada yang ke Batam. Kita insya Allah langsung ke Batam, sedangkan kemarin kita dari Tanjung Pinang menuju Singkep ini. Nih, selamat datang di Singkep, kampung. Nah, ini yang akan membawa kita ke Batam, sahabat. Masya Allah. Kita mendapatkan tempat duduk nomor 66. Ya ini tujuan Batam ya, yang Batam ya. Ini Tanjung Pinang sebelah sana, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang antar pulau. Ya sahabat, mohon doanya mudah-mudahan kita sampai dengan selamat sampai ke Batam. Kita sebentar lagi akan masuk ke dalam kapal. Ya. Tujuan Batam, jangan lupa boarding pass-nya disiapkan, dikeluarkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Masuk. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kita nomor 66. Nah, tolong bodinya, Pak. Nomor 66 di bawah ya, Pak. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah. 66. Nah, di sini. Ini kita, masya Allah, wah, biasa. Sini, alhamdulillah. Ya sahabat kami, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di dalam kapal lintas Kepri. Masya Allah, kita akan kembali ke Batam. Setelah 3 hari kita berada di Dabo Singkep ini. Masya Allah, luar biasa. Baik sahabat, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kapal lintas Kepri menuju Batam, dari Jagoh ke Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.